Ngeri gue jalannya. Jadi gue harap bapak ini Wonorejo, tapi ngomongin ya karena itu udah jauh yang paling terpencil di daerah Jatiwaso. Karena sudah sore, saya tidak akan lanjut ke Wonorejo karena lumayan jauh ya. Jadi saya akan mengajak teman-teman menyusuri pedesaan, diantaranya Desa Karangsari dan Desa Wukir Sawit, Kecamatan Jatiwaso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Apabila kita ke kiri itu ke Wonogiri, Tawangmangu, Matese, kita ke arah Tawangmangu dan Matese sambil arah pulang. Kalau ke Wonogiri ya bocor kan. Bentang alam Jatiwaso harus dinikmati medan ini sing tergolong ekstrim. Mirrornya itu, kaca mirror itu di belasan lason begitu. Alhamdulillah panas nih. Mirrornya dusun pajak, dusun pajak yang lurus ini. Thank you.
satu tahun yang lalu lah, belum lama banget. Weteng banget lewat sini. Oke bosku, berhenti di sini. Kita mulai lagi. Selanjutnya, makasih tolong mau caranya. Oke bosku, wah nabrak matahari saya nih. Desa Karang, dusun Karang, Desa Karang Sari, Kecamatan Jatioso, lo, ya kan? Kampung kreatif, iya kan? Tulisannya kreatif tuh. Matahari. Kita manut petunjuk apa? Alternatif cuma polo, matese. Biarin nanti. Kursi green deh. Oke. Kiri jalan buntu, kanan makam, lurus matese kerahnya tawang mantun. Adik, harus hati-hati persimpangan. Cuma kolor jadi asok. Kita lurus ya. Ini loh. Thank you.
ekstrim. Oke. Mau nanjak muatan ya ke dalam. Pas musim tanam padi itu, gua yang suah dulu banget itu. Selamat jalan desa Karangsari, Kecamatan Jatioso. Bu, arah talang mangun di kan apa mereka bu? Oh, oke. Suan bu ye. Ya tak, itu juga ya, yang di jalan ini kayak kristal standing air loh jalan ini.
jurang. Masih mobil sawit tentunya. Ini adalah bentang alam wilayah Desa Wukir Sawit, Kecamatan Jatioso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, teman-teman. Luar biasa, tak cukup ego vertikal HP. Lanjut. Tak komen. Pagar jurang ini mau ya, dusun pagar jurang. Awang mau kesana bos.
sore kawasan pedesaan, jadi waksa lagi berarti. Masuk mate sih.